telah ku katakan di masa itu. Harinya gelap waktu kau pergi membuka pintu, membedakan segala yang di ruang hatiku. Sudah lelah ku dengarkan alasan palsumu. Sayang, berikanlah ku masa untuk ku nyatakan segala yang ku pendam buat selama ini. Sayang, semua yang ku harapkan jadi kau ucapkan pudar dan hilang menjadi bintang di langit yang ku sayang. Masa kita bersama bersaling rindu, tidak pernah pun dilepaskan genggaman tanganku. Dari gelapnya kacamata ku melihatkan, bibir yang ku sayang menyentuh kekasih barumu. Sayang, berikanlah ku masa untuk ku nyatakan segala yang ku pendam buat selama ini. Sayang, semua yang ku harapkan janji kamu jangan pudar dan hilang menjadi bintang di langit yang ku sayang. Monita Tahalea,
Itu suaranya cantik sekali. Iya, macam jazzy-jazzy gitu ya. Iya, naturally jazzy. Ya. Itu kalau di Indonesia kita bilang suaranya seperti burung bulbul. Nightingale. Oh, merdu bak ya. Sembilu gitu ya. Macam suara saya. Macam suaramu, aduh. Iya, ya, macam suaramu. Iya, makasih. Bagus sekali. Iya. Ya. Tapi saya tadi terpana melihat penampilan dari Monita Tahalia, bagus. Mm-hmm. Kemudian juga Cesari-Cesari juga sangat bagus. Dan ya. Tadi Lawrence Koh. Iya. Wow. Nah, itu ya. Sand painting. Ya, saya terpergun sangat dengan apa yang dia lakukan. Dan saya diberitahu kan sebenarnya Lawrence ini dia sudah membuat bermacam-macam persembahan di teater antarabangsa. Mm-hmm. Tapi ini merupakan pengalaman beliau yang pertama berada di satu pentas dengan artis Singapura dan Indonesia. Berikan tepukan, Lawrence Koh. Sejarah ya, making history, sejarah pada malam hari. Dan memang kalau kita bicara mengenai sand painting, ini adalah sebuah seni yang langka atau rare. Di seluruh dunia hanya ada 10 atau 11 dan salah satunya dari Singapura, luar biasa. Aduh, bangga sangat kita ya, memang. Okay. Nah, memang.